Ya, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dalam ibadah yang pertama Gereja Kemenangan Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang beribadah di lewat kanal YouTube Gereja Kemenangan Indonesia. Mari kita nikmati hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita nikmati persekutuan kita dalam ibadah kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita pada pagi hari ini, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Siapa namanya, Saudara? Lebih mantap lagi, siapa namanya? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari saya ajak kita boleh sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala kita, kita tutup mata kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Panjang tinggi dalam dan lebarnya kasihmu yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Yang terus boleh kau nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang perjalanan hari-hari kami, Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Kami melihat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami melihat penyertaanmu dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami melihat bagaimana tanganmu yang perkasa terus menyatakan kehidupan kami ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Satu minggu sudah kembali kami lalui oleh anugerah Tuhan. Kami mengerti itu semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapakku, tapi semata-mata penyertaan-Mu begitu luar biasa atas kami. Oleh karena itu Tuhan, inilah kami umat kepunyaan-Mu. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di hari Sabat yang sudah Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Untuk kami datang membawa persembahan kami. Kami membawa pujian kami, kami membawa syukur kami. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tangan kita jemaat Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Dalam kuasa-Mu.
kami menyembah Tuhan. Kami memuji Tuhan. Ya ralaba syakara laba sana, ralaba sana, ralaba sana. Hiralaba syakara laba sana, ralaba sana. Dalam roh kami menyembah, dalam kebenaran kami bermazmur Tuhan. Raba syakara laba sana, ralaba sana, ralaba sana. Kami tinggikan, kami muliakan, kami besarkan Tuhan. Raba syana, ralaba sakara laba syakara laba sana. Raba takara laba syana, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ralaba sakara laba syana. Saudara jemaat Tuhan, umat Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia adalah orang-orang yang tahu memuji dan menyembah Tuhan, yang tahu mengucap syukur, yang tahu bermazmur bagi Tuhan. Raba shikama raba sanda, mari roh kita meluap Bapak Ibu Saudara, mari roh kita bergelora, bergairah di dalam hadirat-Nya. Raba shikama raba sanda, rabasyanda, rabasyanda. Sebab tidak ada tempat yang lebih indah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan selain kita ada di hadirat-Nya. Rabasyakara labasyanda. Saudara bisa menceritakan segala hal kepada Tuhan. Saudara bisa berkata apapun kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita. Syakara labasyanda, rabasyanda, rabasyanda. Rabasya kamarabasya ndaralabasya. Haleluya Tuhan.
Mari bermazmur Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita bermazmur Bapak Ibu Saudara. Sehingga nanti dimanapun kita berada, mulut kita ini, hati kita ini, itu gampang dijamah oleh Tuhan. Karena kita bermazmur dan bersyukur kepada Dia. Syiri bibi yarala basanda. Syukur buat hari yang Kau berikan bagi kami. Syukur buat penyertaan-Mu atas umat-Mu. Syukur buat pertolongan-Mu atas umat Tuhan. Damai sejahtera yang selalu Kau berikan bagi kami. Sukacita yang Kau berikan atas umat-Mu. Haleluya. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa-Ku. Syaral andarala basyan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Syaral basan darabasan. Mari kita boleh bersekutu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat wajah kita kepada Tuhan. Katakan, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Mari nyanyi kepada Bapa kita, Saudara. Mari jemaat Tuhan, saat Engkau memanggil namanya Bapa surgawi, biarkan kasih Bapa mengalir atas kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Yang Saudara butuhkan adalah kasih daripada Tuhan. Mari seberapa banyak kita yang haus dan rindu akan itu. Angkat tangan kita, tutup mata wajah kita Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa memandang Tuhan di dalam roh. Angkat wajah kita, mari jemaat Tuhan saja. Katakan Bapa surgawi. Bapa surgawi, ajarku. Ya, dalamnya kasih Tuhan atas saudara dan saya. Panggil Dia. Betapa kasih-Mu. Dua-dua angkat tangan kita semua. Lagi jemaat Tuhan, semua yang terjadi, semua yang terjadi. Beri hatiku selalu sama-sama lambaikan tangan kita. Kasihnya mengalir atas saudara dan saya. Semua yang terjadi. Haleluya. Katakan semua.
hatiku selalu, beri hatiku selalu bersyukur padamu. Yang terakhir umat Tuhan saja, beri hatiku selalu bersyukur karena rencanamu indah bagiku. Mari tepuk tanganlah bagi Tuhan karena saudara mengerti. Lebih dahsyat lagi jemaat Tuhan, come on. Lagi bagi Tuhan. Lah hari sabat yang sudah Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan berikan. Tuhan atas setiap saudara dan saya. Oh Bapakku luar biasa kau Tuhan. Dahsyat kau Tuhan. Setiap hari kami benar-benar merasakan begitu dalamnya kasih-Mu atas kami. Setiap minggu semakin kami melihat Tuhan sidang-Mu. Engkau menyatakan atas seluruh umat-Mu kuasa-Mu, penyertaan-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu. Semua yang kami butuhkan adalah Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Kiranya seluruh umat-Mu semakin dalam mengenal-Mu. Semakin kami menikmati hadirat Tuhan. Semakin kami bisa memandang wajah-Mu di dalam hadirat-Mu ya Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak bisa kami balaskan ya Tuhan. Tidak bisa dengan apapun pun tidak bisa Tuhan. Selain kami memuji menyembah-Mu ya Allahku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau yang memberkati ibadah kami dengan kuasa berkat-Mu. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat pemenang, sama-sama kita katakan amin. Mari tepuk tanganlah yang terbaik bagi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Ah, tidak bisa lebih mantap lagi. Come on, come on, come on. Haleluya, haleluya. Sebelum saudara duduk, pandanglah kiri kanan saudara sebanyak-banyaknya. Katakan selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan. Yeah, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara buat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambutlah salam ini dengan roh yang menyala-nyala. Sudah siap Bapak Ibu Saudara? Yang sudah siap katakan amin. Yang sudah siap katakan haleluya. Yuk angkat tangan kita, katakan salam kemenangan iman. Bilang kiri kanan saudara, salam kemenangan iman. Yeah, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa kabar umat Tuhan pada pagi hari ini? Ya, belum semuanya saudara. Ayo umat Tuhan, saya percaya begitu dahsyat, begitu hebat. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan. Apapun itu yang saudara butuhkan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Oleh karena itu mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang mau katakan saya. Apa kabar umat Tuhan pagi hari ini? Yes, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ya luar biasa penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini atas saudara dan saya. Yang benar-benar merasakannya katakan amin. Yang benar-benar merasakan kuasa mujizat berkat Tuhan sepanjang minggu ini katakan haleluya. Dia akan terus menyertai kita, dia akan terus memimpin kita, dia akan terus menolong kita, memeliharakan kita. Sampai kita kepada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Yang dia itu orangnya katakan saya. Bilang kiri kanan saudara, kita pasti sampai rencana Tuhan. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, saya mengucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Ibu Gembala Sidang. Tuhan memberkati Bapak Ibu, haleluya. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi saudara dan saya untuk kita bersuka cita. Sebab Tuhan kita baik, sangat baik, teramat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa namanya saudara? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Come on, sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan semua buat Tuhan. Come on.
hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Yes, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Makin berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara yang mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan, katakan amin. Yang mau katakan saya, let's sing this song. 1, 2, 3, go. Hari ini hari yang telah, yo ajak kiri kanan saudara, katakan bersuka selamanya. Hari ini hari, yo ajak kiri kanannya, come on, bersuka, hey, di dalam, Tuhan, amin. Everybody jump, bersuka dalam. Lagi bersuka, oh. Bersuka, oh yeah, yeah, yeah. Mari bersuka, bersuka cita lah, oh, oh, oh. Bersuka dalam Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala ya. 1, 2, 3, go. Come on. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Yang terakhir ya sama-sama, yeah, bersuka cita, bersuka, oh yeah, bersuka selamanya yang terakhir sekarang bersuka cinta lah, yo tepuk tangan lagi coba Tuhan kau. Hari ini harinya Tuhan, let's sing this song. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi kamar musik hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Hey. Hari ini harinya Tuhan.
kita berputar. Sekarang di dalam Tuhan. Yo lagi berputar. Rayakan, rayakan. Tiga kali lagi saudara. Dua kali lagi, come on. Yang terakhir. Yuk kepalkan tangan kita, teriakan bersuka. Yang mau terus bersuka cita dalam Tuhan, katakan saya. Dalam kondisi keadaan apapun, yang mau terus bersuka cita, katakan amin. Ajak kiri kanan saudara, katakan, yo kita bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Yang panjang bagi Tuhan tepuk tangannya. Haleluya. Karena kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan pengertian, Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup saudara dan saya begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu ajaib, begitu hebat atas setiap saudara dan saya. Yang mengakuinya katakan haleluya. Yang menyadarinya katakan amin. Tos kiri kanan saudara dari jauh sebanyak-banyak, katakan Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Mari semua nyanyi haleluya. Biarkan segala yang bernafas memuji Raja di atas segala raja. Siapa namanya saudara? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita nyanyi bagi Tuhan. Come on. Boleh tepuk tangan semua bagi Tuhan. Biarkan kami terus memujimu Tuhan. Kami terus menyembahmu ya Rajaku. Amin. Semua sudah tahu lagunya. Sama-sama kita nyanyi. Mari semua nyanyi haleluya dan melompat untuk Raja kita besar. Nebus. Bapak Ibu saja ya, yang keras. Mari semua, yuk kita nari. Yes. Come on. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah.
membuat jari dan melompat besar. Dia Yesus terus memberi. Lambaikan tangan kita, haleluya. Haleluya, ku mampu. Haleluya, aku bebas. Hey! Sorak haleluya. Haleluya, bidan melompat besar. Dia Yesus Tuhan, nebus pembebas, nebus pembebas, nebus pemperakhir, penebus pembebas kita. Tepuk tangan bagi Yesus, saudara, lebih dahsyat lagi. Haleluya, birang kiri kanan saudara, penebus pembebas kita, Yesus Tuhan namanya. Haleluya, haleluya, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Umat Tuhan, saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurna apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup setiap umat-Mu Tuhan. Semakin hari, semakin bertambah. Semakin melimpah, semakin dahsyat, semakin luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Syakaralabasyandaralabasyanda. Syaralabasanda, mari kita angkat sembah kita kepada Tuhan. Syaralabasanda, sakaralabo. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku, ya Allahku, ku sembah Kau, ku puji Tuhan, ku sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Mari umat Tuhan katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia lagi jemaat Tuhan. Kini aku percaya, haleluya. Kini aku percaya,
Haleluya. Kuasamu Tuhan. Setia sampai akhir hidupku, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya rindu kita kembali bangkit berdiri umat Tuhan. Siapkan hati kita untuk masuk hadirat-Nya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Sempurnakan, hey, come on, hallelujah.
shata karalaba shana. Haleluya, haleluya. Dia mau kita percaya. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu setiap kita memiliki kebutuhan. Setiap kita memiliki satu permohonan kepada Tuhan. Adakah kita melihat? Syaralaba syana, ralaba syana, ralaba syana, ralaba syana. Haleluya. Rabasakara lalabashana, lalabashana. Haleluya. Oh, ya Tuhan, ku percaya. Terjadi lagi umat Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, aku percaya lewat. Ya dan amin, haleluya. Aku percaya kemenangan sudah terjadi, sudah terjadi. Aku percaya. Oh,
terima Tuhan saja kemenangan, kemenangan sudah terjadi. Aku percaya. Sidangmu percaya Tuhan. Haleluya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah menjamin pertama ada pencobaan-pencobaan kami alami. Tidak akan pernah lebih daripada kekuatan kami. Kami juga tahu Tuhan peperangan yang kami hadapi. Kami memang harus menghadapi pujian. Kami menghadapi pertempuran. Tapi kemenangan sudah menjadi milik kami Tuhan. Satu hal yang pasti Tuhan, kami pasti lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur padamu. Karena firmanmu ya dan amin Tuhan. Firmanmu adalah kebenaran. Sepanjang yang berpegang pada firmanmu, kemenangan sudah pasti menjadi milik kami Tuhan. Tidak ada yang benar kecuali firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini setelah kami dipuaskan oleh pujian penyembahan kami, kami kembali akan mendengar firman-Mu Tuhan. Ya nama-nama santara nama sih. Hamba kagum atas anugerah pagi sidang ini. Betapa Engkau memperhatikan mereka semua Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Engkau tahu kebutuhan mereka ya Bapa. Perkenalkan diri lebih dalam lagi Tuhan. Mereka makin mengasihi Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, semakin kami mengasihi Engkau, semakin kami bersyukur kepada-Mu, semakin kami percaya kepada-Mu, dan semakin kami percaya kepada-Mu, kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kami, lebih dan lebih lagi ya Bapa. Engkau tahu hamba-Mu tidak bisa berbuat apapun tanpa Engkau, oleh karena itu mari Roh Kudus, ambil alih semua hati dan pikiran roh jiwa untuk hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu, segenap perbuatan hamba-Mu, Tuhan dalam serahkan tangan-Mu, pakai hamba-Mu jadi berkat, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami menolak suakun penyakit kelemahan tubuh, setan ke iblis, kuman virus. Kami lawan, kami usir, Engkau pergi, Engkau tinggalkan tempat ini, tinggal hidup kami, keluarga kami. Demi nama Yesus yang sudah memanggil kami berhimpun pada pagi hari ini. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Lewat kehidupan kami, nama Tuhan akan ditinggalkan, dimuliakan. Terima kasih, Bapa Surgawi. Dalam nama di atas segala nama Yesus, firman hidup kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Salam kemenangan iman. Masalah sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, pergumulan sebesar apapun, dapat saya atasi, dapat saya selesaikan dengan iman sekecil apapun. Yang masih percaya itu berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dan iman muncul dari pendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya, mari Saudara yang kasih silakan duduk kembali. Hari ini kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apakah kerinduan Paulus, Saudaraku? Kerinduan Paulus yang satu yaitu mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Iya. Setelah kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Saudaraku, maka yang lain menjadi tidak berarti sama sekali. Haleluya. Baik, Saudaraku yang kasih. Mari kita buka Alkitab kita, Alkitab 1 Raja pasal 11. Sorry, 2 Raja pasal 11. Dan kita akan melihat hari ini. Haleluya. Tidak usah saudara, saya pun kagum. Betapa Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Yang siap diberkati katakan amin. Baik, Saudaraku. 2 Raja pasal 11, ayat 1 sampai 12. Itu bacaan kita pada pagi ini. Tolong monitor depan kecilkan sedikit. Ya. Baik, Saudaraku yang kasih, sebelum kita bangkit berdiri membaca ini, mungkinkah ada di antara kita yang baru pertama kali datang beribadah di sini? Kalau ada, tolong angkat tangan sebentar supaya kami boleh mengenal saudara sekejap. Ada yang baru pertama kali datang? Puji Tuhan, selamat datang. Tuhan berkati. Ada lagi yang lain? Baik, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat datang adikku, Tuhan berkati. Tolong sementara ditinggal sesudah kebaktian ini supaya kami boleh mengenal lebih dalam lagi. Baik, mari kita bagi berdiri, kita akan membaca dengan bergantian. Saya dengan kaum pria akan membaca ayat-ayat yang ganjil, dan saudara kaum wanita membaca ayat-ayat yang genap. Lalu ayat yang ke-12 akan berbicara mengenai, kita membaca secara bersama-sama. Ya,
Bacalah ayat ini dengan penuh perhatian, Saudaraku, karena ini bicara mengenai satu hal yang sangat penting, mengenai perebutan kekuasaan dan seterusnya, ya. Baik. Saya membaca dengan kompri ayat 1. Mari kita baca sama-sama 2 3 ya. Ketika Alia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal istana raja. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan. Pada kepala pasukan 100 itu, melakukan tepat seperti diperintahkan Imam Yoyada, masing-masing mengambil orang-orang yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah rumah itu untuk melindungi raja. Sama-sama 2-3 ya. Sesudah itu Zoyala mengenakan jejaman kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua melimpah-limpah dengan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan tolong saya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, semua orang pasti heran, ya. Bagaimana kita bisa mendapat berkat dengan membaca pasal atau ayat yang kita baca tadi? Kalau bukan di gereja kemenangan iman Indonesia, pasti mereka tidak akan mengutip pasal ini, apalagi ayat yang tadi, untuk jadi bahan khotbah. Betul? Tetapi karena kita di sini, kita mengerti pimpinan Tuhan. Menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Maka kisah ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua. Hari ini kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Lewat kisah ini kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Ya, Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan buat kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada kita dalam sidangnya ini. Dan kebenaran-kebenaran itulah yang pertama membebaskan kita. Membebaskan kita dari segala kelemahan dan kekurangan. Lalu membawa kita masuk lebih dalam kepada rencana Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya, katakan amin. Yang percaya bahwa dia lahir bukan secara kebetulan, katakan haleluya. Apalagi saudara sudah dilahirkan baru. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dan apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, sepanjang persekutuan kita dengan Tuhan terpelihara dengan baik, seperti yang kemarin minggu lalu saya katakan,
maka masalah sebesar apapun yang kita hadapi, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Apakah persoalan corona, apakah persoalan ekonomi, itu persoalan apapun. Kalau saya bicara mengenai corona, tidak akan habis-habisnya. Betul apa tidak? Bahkan kemana-mana bisa korban dan seterusnya bisa membuat orang khawatir. Yang paling penting adalah apa? Persekutuan kita dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Kalau persekutuan kita dengan Tuhan baik, kita pasti dapat perlindungan, kita pasti diberkati, dan kita pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ya, karena dalam segala perkara Tuhan sudah berikan sebuah jaminan pasti. Bahwasanya kekuatan kita akan bisa mengatasi pencobaan sebesar apapun juga. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa? Kita semua tahu itu bukan? Pencobaan-pencobaan kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, termasuk pencobaan sekarang ini. Itu biasa saja bagi Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan berkata ini pencobaan biasa, bukan pencobaan yang luar biasa. Memang ini belum pernah kita alami, tetapi sekali lagi Alkitab berkata pencobaan yang kita alami sekarang ini adalah pencobaan yang biasa saja. Tidak lebih dari kekuatan kita sebagai manusia. Pada waktu kita dicoba, kita akan mendapatkan jalan keluar. Sehingga kita akan cakap dalam menanggungnya. Pasti. Oleh karena itu satu hal yang pasti yang penting kita lakukan apa tadi? Persekutuan kita dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Haleluya. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu apa yang dia katakan maka apa? Tuhan pun akan melakukan apa yang dia katakan. Nah sebelum saya lanjutkan lebih jauh, haleluya. Kemarin saya sudah menandatangani bersama-sama dengan seluruh aparatur pemerintah, mulai dari Pak Wali Kota dan seluruh jajarannya mengatakan bahwa kita harus selalu mengingatkan jemaat untuk secara ketat melaksanakan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi saya minta saudara, jangan kurangi sedikit pun saudaraku. Haleluya. Kemarin juga saudaraku yang kasih, saya mendengar kabar ada salah satu teman kami, satu grup yang dekat dengan kami, dengan saya yang khususnya saudaraku, terserang penyakit corona ini. Jadi sekali lagi saya minta dengan sungguh-sungguh anak-anakku saudaraku jemaat Tuhan. Haleluya. Jangan lengah. Tolonglah pakai masker dengan benar. Mendekati mata. Jangan sekedar nutupin lubang hidung. Mendekati mata lebih bagus. Ada di bawah kacamata saudara. Gak usah takut jelek. Bersyukur malah punya masker. Haleluya. Tolong sekali lagi, yang setuju katakan amin. Saya akan belum lanjutkan ini kalau saya belum sejahtera. Oleh karena itu mari, sungguh-sungguhlah yang berjanji dengan sungguh-sungguh mengikuti protokol kesehatan katakan amin. Jangan sampai ada kita yang terpapar saudaraku. Udahlah urusan kita ngurusin orang, jangan kita yang diurusin. Yang setuju dengan itu katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat kesepakatan kita. Oke, mari kita masuk dalam serial kita. Haleluya. Nah, serial kita hari ini akan dibuka dengan cerita upaya perebutan kekuasaan yang tidak sah atau kudeta. Tetapi terutama juga akan berbicara tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan melihat bahwa bagaimanapun juga janji dan rencana Tuhan dalam hidup kita pasti digenapi. Bagaimanapun juga keadaannya, suatu lingkungannya, situasinya, janji Tuhan pasti digenapi. Sehubungan dengan serial kita ini, bacaan kita tadi, maka pertama, mari kita doakan pemerintah kita. Karena apa situasi politik, memang demikian rupa kita tidak tahu, tetapi ada kegerakan-kegerakan yang terjadi, kita tidak mengerti sampai sekarang ini, tapi menurut serial ini, ada upaya-upaya untuk melakukan suatu apa namanya kudeta dan seterusnya sebagainya lah.
Kita tahu satu perkara bahwa firman Tuhan dalam sidang Tuhan ini tidak pernah secara kebetulan. Minggu depan juga masih bicara tentang hal-hal menyangkut pemerintahan. Oleh karena itu mari kita doakan presiden kita, pemerintahan kita. Supaya terus dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Ya. Dan yang kedua, seperti saya katakan tadi, kita akan mendengar dengan sungguh-sungguh bahwasanya janji Tuhan pasti digenapi atas hidup setiap kita. Haleluya. Mari kita sedikit menyinggung mengenai situasi yang ada dulu. Berbicara tentang pemerintah atau perebutan kekuasaan atau kudeta. Saya harus bicara ini. Kenapa? Karena kita harus punya beban doa. Haleluya. Bicara tentang pemerintah dan perebutan kekuasaan atau kudeta. Sebenarnya bukan saja sekarang. Namanya dunia ini, saudaraku ya. Siapapun juga penguasanya akan selalu ada upaya untuk melakukan hal tersebut. Betul apa tidak? Gak pernah ada tenang pemerintah manapun itu. Pasti ada upaya-upaya merongrong dan seterusnya. Dengan alasan kebebasan berpendapat atau demokrasi, mereka akan melakukan segala cara untuk mengganggu dan merongrong pemerintah. Ya memang surah yang kasih sudah mendengar ini. Kok bicara pemerintah sih? Inilah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetapi sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun dari upaya tersebut yang akan berhasil tanpa restu dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Roma 3:1b, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Haleluya. Percayakan saudara Presiden Jokowi diangkat dari Tuhan. Maka tidak akan ada satu yang bisa merongrong dia. Haleluya. Yang percaya apa yang saya katakan, katakan amin. Doakan terus. Ayolah sedikit, haleluya. Nah, kita melebar sedikit lah. Saudara aku yang kasih, di mana-mana perebutan kekuasaan itu akan selalu mengatasnamakan kepentingan atau kehidupan orang banyak. Namun di balik semuanya itu akan selalu ada kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Betul apa tidak? Dan akan ada selalu pemain utama atau aktor intelektualnya. Memang di GKI gak biasa khotbah seperti ini, amin. Haleluya. Tapi inilah dia firman Tuhan, katakan amin. Jadi selalu ada apa? Aktor intelektualnya, pemain utamanya. Dan di dalam kasus ini, orang itu adalah Atalia. Ibu Raja Ahasia, Raja Ahasia yang sudah mati dibunuh. Siapa aktor utamanya? Atalia. Ayat 1 tadi dikatakan apa? Ketika Atalia ibu Ahasia melihat bahwa anak-anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Cucunya dibantainya habis. Dan dia menjadi apa? Ratu. Ada apa tadi? Perebutan kekuasaan. Saya tentunya tidak akan melewatkan ini. Makanya saya katakan kepada saudara, mari kita doakan pemerintah kita. Kita sudah dengar ada upaya-upaya seperti itu. Kita doakan. Haleluya. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak atas rencana Tuhan, tidak satu pun bisa terjadi. Kalau tidak direstui oleh Tuhan, maka tidak satu pun boleh terjadi. Dan kita percaya yang mengangkat Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari apa? Tuhan. Haleluya. Nah, jadi dalam kasus ini, siapa tadi aktor intelektualnya? Atalia. Siapakah orang ini? Atalia ini adalah putri Ahab atau Raja Israel. Ya, putri Ahab dengan Isabel, yaitu ibunya Isabel, yang menikah dengan Raja Yoram, putra Yosafat, Raja Yehuda. Dan Ahasia anaknya, anak kandungnya menjadi raja menggantikan Yoram suaminya.
Saya nggak perlu itu, Pak. Saya juga tahu, saya sebenarnya juga nggak perlu. Haleluya. Tapi Tuhan suruh bacakan, amin. Seperti bacaan kita tadi, haleluya. Ketika yang mendengar bahwa Ahazia mati, anaknya mati, ya, apalagi suaminya Yoram juga sudah mati, maka ia membantai semua cucunya, yaitu anak-anak Ahazia, dan mengangkat dirinya menjadi apa tadi? Ratu. Katakan amin. Mengapa ia begitu kejam membantai semua cucunya itu? Karena salah satu dari mereka, yaitu cucunya itu, akan menjadi raja menggantikan ayahnya sebagai keturunan Daud. Lalu ya. Dengan demikian ia akan berusaha untuk memutuskan mata rantai kerajaan itu dari keturunan Daud menjadi keturunan Ahab bin Omri, Raja Israel. Dengan perkataan lain, pengalihan kekuasaan dari Daud ke Omri. Dengan perkataan lain, iblis akan berusaha memindahkan berkat saudara kepada orang lain. Dengan perkataan lain, rencana Tuhan yang indah atas hidupmu akan dipindahkan oleh iblis ke tempat yang lain. Bisakah itu terjadi? Bisa apa tidak? Jawabannya tidak bisa. Karena rencana Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Dia berusaha mengalihkan dari Daud kepada siapa? Ayahnya sendiri, itu apa? Raja Omri. Bisakah itu terjadi? Tidak bisa. Kenapa? Tuhan sudah berjanji bahwa keturunan Daud akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Apa yang sudah jadi milik saudara, tidak seorang pun yang bisa mengambilnya. Sebelumnya, ketahuilah terlebih dahulu apa yang menjadi milik saudara. Bagaimana saudara bisa mempertahankannya kalau saudara sendiri tidak tahu apa yang menjadi milik saudara? Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi milik saudara? Itulah dia yang penting sekarang ini. Atalia, haleluya, berusaha apa? Mengambil alih, yaitu apa? Keturunan Daud menjadi raja dan menjadikannya menjadi keturunan ayahnya sendiri, yaitu Omri. Tidak mungkin bisa. Karena apa? Tuhan sudah berjanji apa tadi? Keturunan Daud akan menjadi raja sampai apa? Selama-lamanya. Coba kita lihat dari 2 Raja pasal 8 ayat 19. Ini kan minggu lalu sudah kita bahas ini. Haleluya. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena apa? Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk berapa lama? Selama-lamanya. Hari ini, haleluya, pegang eranlah janji Tuhan pada saudara. Setiap kali saya maju ke depan, saya taruh ini, jumpai peringatan ini. Saya ingat Tuhan berjanji pada saya. Dan nanti saya selalu diteguhkan. Setiap kali saya ke depan, saya taruh ini, dan saya tahu dia yang sudah memberikan firman ini, maka dia juga akan meneguhkannya dan tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Ingatlah akan janji Tuhan. Pertanyaan saya, apakah janji Tuhan kepada saudara secara pribadi yang saudara ingat? Adakah? Itu yang penting pada pagi ini. Karena janji Tuhan itu pasti dia genapi. Tidak peduli bagaimanapun situasi kondisi saudara, janji Tuhan itu pasti digenapi. Haleluya. Kita akan melihat buktinya hari ini. Amin. Nah, saudara yang kasih, janji Tuhan itu terdapat dalam kitab 1 Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Dan kepada anaknya akan kuberikan, kata Tuhan kepada Daud, satu suku, supaya hambaku Daud selalu menjadi keturunan di harapanku, selalu mempunyai keturunan di harapanku di Yerusalem, dan kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana.
Jadi Tuhan sudah berjanji dengan pasti kepada siapa? Daud. Janji itu akan digenapi bukan saja bahkan bagi saudara, tapi sampai kepada anak cucu saudara. Bahkan betapapun buruknya cucu cicit saudara, janji Tuhan akan tetap digenapi. Haleluya. Ahazia adalah orang yang menyembah berhala. Yoram juga demikian. Mereka adalah keturunan Daud. Tapi janji Tuhan terhadap Daud tetap dipenuhi, tetap digenapi. Haleluya. Peganglah itu, saudaraku. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagaimana janji Tuhan terhadap Daud itu digenapi? Dari kitab 2 Raja pasal 11 tadi kembali. Ada yang kedua sampai tiga. Saya sekarang minta Ibu Gembala untuk membacakannya. 2 Raja 11 ayat yang kedua dan kita yang baca kembali yang tadi. Haleluya. 2 Raja pasal 11 ayat 2. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Ya. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri. Haleluya. Yang pertama saudara melihat di sini bahwasanya bagaimana Tuhan menggerakkan Yoseba ini untuk menyelamatkan Yoas anak Ahazia bin Yoram. Siapa dia itu tadi? Keturunan Daud. Tuhan menggerakkan seseorang untuk menyelamatkan keturunan Daud ini. Supaya apa? Janji Tuhan tentang Daud digenapi. Tuhan bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Supaya janjinya digenapi. Haleluya. Haleluya. Nah, minggu yang lalu kita sudah dengar bahwa kalau Tuhan sudah berfirman dan berencana, apalagi berjanji, maka Tuhan akan menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa yang mendukung sehingga rencana Tuhan itu akan terlaksana. Kalau dia sudah berfirman, maka dia akan mengatur situasi begitu rupa sehingga rencana itu apa? Terlaksana. Haleluya. Jadi bukan karena kekuatan saudara, karena memang situasi dan kondisi mendukung. Begitulah Tuhan mengaturkan, mengontrol semua dunia ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Tuhan akan menggerakkan hati orang di sekitar kita, haleluya, maupun yang datang dari jauh untuk mendukung dan memberkati kita. Saudara ingat bagaimana Tuhan menggerakkan orang Majus datang dari jauh yaitu dari timur untuk membawa persembahan kepada Yesus? Yang ingat itu katakan amin. Kalau gak ingat itu pasti bukan orang Kristen, haleluya. Persembahannya emas, perak, apa? Dan mur. Betul? Nah, saudaraku yang kasih, lalu dengan modal dan berbekal persembahan mereka itu apa? Yusuf dan Maria pergi dan tinggal itu sementara di Mesir sampai Herodes yang hendak membunuhnya mati. Jadi untuk menyelamatkan bayi Yesus, haleluya, memberikan bekal kepada Maria dan Yusuf, Tuhan mengutus apa? Orang-orang Majus dari jauh untuk memelihara mereka. Demikianlah cara Tuhan bekerja, saudaraku. Tuhan akan mengutus orang-orang untuk memberkati saudara. Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk membeli barang dagangan saudara. Dan dia hanya mau membeli di tempat saudara, karena hanya saudara yang dia percaya. Dia hanya di tempat saudara berbelanja lah. Hanya di tempat saudara berbelanja dia merasakan damai sejahtera. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus.
Demikian dengan Yoas ini. Bayi Yoas ini. Sama seperti Tuhan menjamah hati putri Firaun untuk menyelamatkan bayi Musa dari sungai Nil. Demikianlah juga Tuhan menggerakkan hati Yoseba untuk menyelamatkan dia. Apakah saudara pikir itu kebetulan? Apakah saudara pikir itu kebetulan? Tidak. Tidak, saudaraku. Tuhan yang ngatur semuanya itu. Mari kita lihat kembali kisah itu. Haleluya. Hal kita menuliskan, saudaraku yang kasih, bahwa jumlah orang Israel di Mesir bertambah banyak. Makin ditekan, makin bertambah banyak mereka. Haleluya. Makin ditekan, makin berkembang. Itulah orang Kristen. Makin banyak nyanyi, makin banyak berdoa. Makin banyak berdoa, makin banyak mujizat terjadi. Saya ingat kembali apa yang Gus Dur katakan pada waktu saya menghadap dia dan teman-teman. Saya disuruh melaporkan, soal gue siapkan bahan-bahan begitu rupa, saya sudah bawa map gereja-gereja yang teraniaya. Lalu kemudian soal yang kasih Pak Ruyan dibilang begini, Gus, ini ada, kami akan laporkan kondisi mengenai gereja-gereja teraniaya. Sebelum saya ngomong, Gus Dur sudah ngomong gini, saya sudah bilang tuh sama kawan-kawan saya itu, orkesan itu seperti tikus, jangan dikejar-kejar. Tikus itu kalau dikejar-kejar, stres dia, saking stresnya banyak anaknya katanya. Orang Kristen juga gitu, jangan dikejar-kejar, makin dikejar mereka makin berdoa, makin sungguh-sungguh mereka dalam Tuhan, dia bilang. Makin berkembang, makin tambah banyak mereka katanya. Saya simpat balik, maaf saya, percuma nih kalau begitu, haleluya. Ya deh Gus, haleluya, udah selesai dengan Gus Dur, katakan amin. Begitu juga lah dengan orang-orang Israel yang ada di Mesir. Makin ditekan, makin bertambah banyak mereka. Sehingga dikeluarkan Firaunlah keputusan supaya setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh, dimatikan. Nah, apa yang terjadi? Mari kita lihat dari kisah Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya minta Ibu Gembala membacanya. Kisah Keluaran pasal 2 dimulai dari ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh, untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ya, itu ada jamaah Tuhan, betul? Dia apa? Berbelas kasihan. Itu jamaah Tuhan terhadap hatinya. Silakan Bu, ayat 7. Ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Nah, ini juga gerakan dari Tuhan, katakan amin. Nekat banget kakaknya itu mendatangi putri Firaun, betul apa tidak? Haleluya. Haleluya. Silakan Bu ayat 8. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Siapakah perempuan itu? Ibunya Musa. Oke, silakan lain yang ke-10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Bukan saja Musa selamat dari pembunuhan, malah ibunya dapat upah menyusui bayinya sendiri. Katakan amin. Padahal tadinya mau dibunuh, sekarang malah dapat upah menyusunya. Bukan saja tidak jadi mati, haleluya, malah anaknya itu jadi pangeran di Mesir. Itulah saudara dan saya. Haleluya. Begitulah dahsyatnya cara Tuhan bekerja, saudaraku. Sehingga kalau pun ada seseorang berhasil dalam hidupnya, kalau otaknya sehat, dia harus mengerti dan menyadari ini semata-mata karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Maka dia tidak akan pernah bisa meninggikan diri. Haleluya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Inilah kenyataannya tentang kisah Musa. Haleluya. Demikian juga kita melihat bagaimana Yoseba ini dipakai Tuhan bukan saja untuk menyelamatkan bayi Yoas dari upaya pembunuhan dari neneknya, tetapi untuk mengangkat dia menjadi raja, melanjutkan kedudukan ayahnya. Tadi kita sudah baca itu, bukan? Haleluya. Nah, sekarang pertanyaan adalah siapakah Yoseba atau Yosabat ini? Dari kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 11. Silakan Bu baca Bu ayat 11. 2 Tawarikh pasal 22 ayat 11. Tetapi Yosabat. Ya, Yosabat itu sama dengan Yoseba ya, silakan. Yosabat anak perempuan raja mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Ya. Jadi dia adalah anak Raja Yoram juga. Saudara perempuan Ahazia, tapi dari lain ibu, yang adalah istri Yoyada. Haleluya. Dia ini adalah istri Yoyada yang pada waktu itu jadi imam besar. Amin, saudaraku. Dengan demikian Yoas ini adalah keponakannya sendiri. Katakan amin. Namun lihatlah betapa besarnya risiko yang dia tanggung selama 6 tahun memelihara atau menyembunyikan Yoas ini di bait Allah oleh suaminya. Katakan amin. Ketahuilah, kalau ketahuan itu suruh yang kasih, maka dia akan disembelih. Cucunya saja dihabisi, apalagi anak tirinya. Ada dulu pepatah berkata begini. Lalu ya, ibu tiri yang kejam, betul apa tidak? Sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Katakan amin. Jadi kalau dia tahu bahwasanya orang ini sedang menyembunyikannya itu, cucunya itu pasti dia dihabisi. 6 tahun lamanya dia simpan. Bayangkan itu. Katakan amin. Haleluya. Nah, setelah itu apa yang mereka itu Sebat dan Yoyada suaminya lakukan terhadap Trogu yaitu Yoas ini? Ayat yang keempat. Silakan Bu. Ayat keempat. Dalam tahun yang ketujuh Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkanlah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Iya, itulah yang tadi diberikannya tugas untuk mengawal siapa? Yoas. Haleluya. Perhatikan ayat 4 tadi katakan di mana itu? Dipanggilnya ke rumah Tuhan. Dan bersumpah di mana? Di rumah Tuhan. Kenapa ini penting? Nanti saya berikan pesan khusus tentang ini. Ayat 9 silakan Bu loncat ya. Ayat 9. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak
dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Haleluya. Demikianlah mereka makan Yos menjadi apa? Raja. Katakan amin. Meneruskan warisan leluhurnya Raja Daud sesuai dengan apa tadi? Janji Tuhan. Yang mengerti sampai di sini, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Jadi yang penting kita pegang hari ini adalah apa? Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan apa? Menepati. Bagaimana juga pasti terjadi. Haleluya. Nah, selaku tetapi hari ini kita ditambahkan lagi pengertian bahwa untuk hal tersebut terjadi, Tuhan memakai orang-orang yang di sekitar kita untuk membawa dan menolong kita agar sampai kepada rencana Tuhan tersebut. Dan orang itu ternyata bukan mesti orang tua kita. Tuhan memakai ada orang-orang tertentu untuk membawa saudara sampai kepada rencana Tuhan. Siapakah orang itu, saudara? Ada orang yang Tuhan pakai untuk membawa saudara sampai kepada rencana Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Tentu saja ini adalah orang-orang yang rohani. Pemimpin kelompok sel saudara kah? Pemimpin wilayah saudara, sektor saudara kah? Gembala sidang saudara kah? Firman Tuhan berkata, hormatilah orang-orang yang demikian. Dari sini kita temukan fakta untuk mewujudkan rencana Tuhan atas Daud. Memelihara Yoas itu, haleluya. Dari tangan orang yang membunuhnya, Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Tentu saja Yoas yang baru berusia 1 tahun itu gak bisa bikin apa-apa. Gak mungkin menyelamatkan dirinya. Tapi Tuhan memakai orang lain. Terimalah ini sebagai kebenaran, saudaraku. Ingatlah akan mereka. Apakah yang akan saudara berbuat terhadap mereka bila hari ini saudara ingatkan saudara tentang hal tersebut? Tanpa bibinya Yoseba, tanpa Imam Yoyada, Yoas tidak akan sampai menjadi raja. This is the way of the Lord. Inilah jalan-jalan Tuhan, inilah cara Tuhan. Bukan kebetulan. Begitulah Tuhan mengontrol segala sesuatu di atas muka bumi ini dalam kehidupan kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terutama supaya dia bisa mengenapkan janjinya dalam kehidupan saudara. Makanya firman Tuhan juga dengan tegas berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu yang berjaga-jaga atas jiwamu. Supaya mereka melakukannya tidak dengan keluh kesah tapi dengan sukacita. Haleluya. Apakah yang dapat dibuat oleh Yoas? Apalagi nanti waktu dia diangkat ini, saudara, umurnya baru 7 tahun. Minggu depan kita akan lanjutkan lebih dalam lagi. Kalau tidak didukung oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang mendengarkan suara Tuhan. Ada orang yang berperanan dalam kehidupanmu, anakku. Siapakah orang itu? Ingatlah akan mereka. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan. Yang setuju dengan ini katakan amin. Ini adalah fakta. Haleluya. Haleluya. Mau berhasil?
Mau masuk rencana Tuhan? Ada orang-orang di sekitar saudara yang Tuhan pakai untuk saudara sampai ke sana. Inilah cerita lengkapnya, inilah buktinya. Dan saya percaya ini bukan kebetulan tadi kita dengar. Mungkin ada orang yang sedang punya masalah dengan hubungan, punya masalah tentang hubungannya dengan pemimpin rohaninya, dengan senioritasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Haleluya. Jadi orang itu bukan mesti orang tua kita. Tapi seseorang yang Tuhan pakai begitu rupa untuk mengingatkan, bahkan membimbing kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan cerita ini. Yang mau melanjutkannya katakan haleluya. Yang diberkati sejauh ini katakan amin. Terima kasih Tuhan. Saya gak tahu, tapi ini yang perlu kita bereskan. Inilah pesan Tuhan bagi kita. Nah, apa yang terjadi sesudah itu? Sesudah mereka mengangkat siapa tadi? Yos jadi apa? Raja. Apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-13 sekarang. Silakan Bu. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat ke dalam rumah Tuhan. Ya, jadi datang ke rumah Tuhan. Ternyata kejadian itu ada di mana? Di rumah Tuhan. Ya, silakan. 14, lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, hianat, hianat. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan kepada kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Janganlah dibunuh di mana? Di rumah Tuhan. Oke, terus. Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda. Dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Haleluya. Dengan demikian bukan saja kedudukan raja kembali kepada keturunan Daud, tetapi ibadah kepada Tuhan pun dipulihkan. Haleluya. Ayat 18 yang dikatakan apa? Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal. Karena rumah Tuhan sudah dijadikan rumah Baal oleh siapa? Atalia. Lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbah Baal itu dan patung-patung, dan membunuh matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan dijadikan rumah penyembahan berhala oleh siapa? Atalia. Nah sekarang dipulihkan kembali semua. Itulah kalau Tuhan sudah bekerja. Haleluya. Dikatakan dalam kitab 2 Tawarikh 24 dan yang ke-7. Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah. Bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Betapa sedihnya hati Tuhan, sakitnya hati Tuhan. Haleluya. Oke, seterusnya silakan Bu, ayat 19. Ayat 19. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri, lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Berapa tahun? 7 tahun. Walaupun cuma 7 tahun, dia sudah diangkat. Inilah cara Tuhan untuk mengembalikan seluruh rencananya atas kehidupan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Haleluya.
Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Tidak lazim umur 7 tahun jadi raja, bukan? Tapi kita akan lihat ke depan bahwasanya Yoas ini ternyata jadi raja yang luar biasa. Kenapa? Hari ini saya akan beritahu kuncinya. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kuncinya apa? Selain berkat-berkat yang sudah kita terima tadi membaca kisah ini, dalam membaca kisah ini, saya tahu bahwa Tuhan ingin mengingatkan kita satu hal. Yaitu karena apa? Karena Yoas ini ada di rumah Tuhan. 6 tahun itu dia dididik di sana, terus menerus. Sehingga matang dia. Haleluya. Dan memang pusat atau seluruh kegiatan itu ternyata dilakukan di mana? Di rumah Tuhan. Di satu tempat, cuma satu tempatnya di mana itu, saudaraku? Rumah Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu memang tidak jauh-jauh dari rumah Tuhan, saudaraku. Rencana Tuhan itu memang tidak jauh-jauh dari rumah Tuhan, saudaraku. Pertama, mari kita lihat buktinya. Haleluya. Mereka menyembunyikan Yoas di mana? Di rumah Tuhan. Selama berapa tahun tadi? 6 tahun. Di mana? Di rumah Tuhan. Yang kedua, Yoyada imam besar itu memanggil para kepala pasukan dan menyuruh mereka untuk bersumpah di mana? Di rumah Tuhan. Betapa sakralnya rumah Tuhan bagi Yoyada ini. Betapa mereka mengerti bahwa Tuhan itu ada di rumahnya. Jadi setiap orang yang mau menerima berkat Tuhan harus datang ke rumah Tuhan. Ayat yang 4 tadi, saya membaca ulang ya. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan para pasukan berantara penunggu. Disuruhnya mereka bersumpah datang kepadanya di mana? Di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di mana? Di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya anak raja itu kepada mereka. Ayat ini berkali-kali mengingatkan pada kita tentang rumah Tuhan, rumah Tuhan, rumah Tuhan. Saya tahu ada pesan yang khusus Tuhan mau sampaikan bagi kita. Supaya kita selalu suka dan tinggal dan selalu rindu datang ke rumah Tuhan. Yang ketiga, mereka menyimpan pusaka peralatan milik Tuhan di mana? Di rumah Tuhan. Ayat yang ke-10, silakan Bu, ayat 10 sampai 11. Ayat 10, imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Ya. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Iya, bolak-balik rumah itu, rumah itu, rumah itu. Ada pesan Tuhan khusus di situ. Haleluya. Yang keempat, demi menjaga kekudusan rumah Tuhan, Yoyada melarang pasukan itu untuk membunuh Atalia di dalam rumah Tuhan. Jadi dia menjaga kekudusan rumah Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-15, silakan Bu. Ayat 15, tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Jangan dibunuh di mana? Di rumah Tuhan. Jadi mereka begitu mengerti rumah Tuhan, panggil rumah Tuhan, di rumah Tuhan harus kudus, dan seterusnya. Haleluya. Dan demi terpeliharanya kekudusan rumah Tuhan, Imam Yoyada mengangkat para penjaga untuk menjaga rumah Tuhan tersebut. Ayat 18, silakan Bu. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal. Lalu merobohkannya, mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung. Dan membunuh Matan, Imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Ya, amin. Jadi rumah Tuhan harus dijaga apa? Kekudusannya.
Mari kita jaga kekudusan rumah Tuhan ini. Supaya Tuhan berkenan tinggal di sini. Haleluya. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Jadi dari kenyataan ini saudaraku, haleluya, terbuktilah bahwa berkat kegiatan dan rencana Tuhan itu memang tidak jauh-jauh dikerjakan dari rumah Tuhan atau dari gereja. Orang yang mau diberkati dan masuk dalam rencana Tuhan memang harus suka di dan ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana saudara bisa berkata saudara mau masuk dalam rencana Tuhan, padahal datang ke gereja pun malas, didorong-dorong, dibujuk-bujuk, berangkat ke rumah Tuhan berlambat-lambat. Anakku sadarilah. Haleluya. Didoakan dulu, baru datang ke rumah Tuhan. Lalu katanya, aku mau masuk pada rencana Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi, saudaraku? Bukalah pikiran saudara. Mengakukah saudara hanya Tuhan yang bisa mengangkat saudara jadi kepala? Mengakukah saudara hanya Tuhan yang bisa membuat saudara menjadi berhasil? Kalau demikian, datanglah kepada Tuhan. Di manakah saudara bisa bertemu dengan Tuhan? Di rumah Tuhan, saudara. Orang yang mengharapkan berkat Tuhan tidak bisa jauh-jauh dari rumah Tuhan, saudara. Haleluya. Raja Daud sangat rindu pergi ke rumah Tuhan. Apa katanya? Mazmur 69 ayat 8, saya membaca ya. Mazmur 69 ayat 8. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Orang asing bagi anak-anak ibuku. Soal apa? Cinta untuk rumahmu. Ayat yang ke-9. Menghanguskan aku dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Tolong gabung ayat 8-9. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab apa? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang mengejek dia. Dikit-dikit ke gereja, dikit-dikit ke gereja, dikit-dikit ke gereja. Makan gereja kau tuh. Dikit-dikit ke gereja, ke gereja, ke gereja. Makan kau lah itu semua tuh. Ibu saudara, orang tua saudara pun mengasuh orang aneh, orang gila. Inilah Daud. Yang, haleluya, rencana Tuhan digenapi atas kehidupannya. Yang cicitnya tak generasi keberapa pun yaitu suasa nih. Menjadi raja juga digenapi Tuhan karena janji Tuhan kepada Daud. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa Kristus pun adalah keturunan Daud. Inilah dia orangnya. Bagaimana dengan engkau saudaraku? Para pemirsa sekalian, jemaat Tuhan yang masih di rumah. Berapa lama saudara akan tetap tinggal di rumah? Saya tadi ngomong pada Ibu Gembala, Mam, rasanya mungkin kita perlu juga buka kebaktian ketiga nih. Mungkin ada jemaat itu alasannya gak bisa datang pagi karena kerja. Kita akan pertimbangkan. Kalau berani datang ke pasar, berani datang ke gereja, ke kantor, masa ke gereja gak berani? Kalau kita lakukan semua ketat sekali, pakai masker, pakai face shield, kalau perlu doublekan lagi masker saudara, jangan salaman, jangan dekat-dekat, jaga diri saudara sendiri, jangan buru-buru turun di tangga, desak-desakan, jangan mesti masuk lift, jaga diri untuk bisa ke gereja, supaya bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa tidak? Kalau perlu kita buat 4 kali. Pikirkan ini. Haleluya.
Bahkan Daud sangat rindu untuk membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan gak izinkan. Yang membangunnya siapa? Salomo. Betapa sedihnya hati Daud. Itulah yang sedang kita bicarakan ini. Itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan semata-mata karena dia sungguh-sungguh, bahkan dia adalah orang yang melakukan kenajisan, kecemaran, pembunuhan begitu rupa. Tapi hati Daud. Ini fakta anakku. Inilah faktanya saudaraku. Mau diberkati Tuhan? Dekat-dekatlah kepada Tuhan. Datanglah ke rumah Tuhan. Karena tepuk tangannya bagi Tuhan. Karena apa saudaraku yang kasih? Haleluya. Mazmur 132 ayat 13. Silakan Bu baca dulu, tolong yang keempat, nomor empat Bu. Kita balik sedikit Mazmur ya. Mazmur 132 ayat 13 sampai 18. Ya. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Ya, Sion itu adalah apa? Gereja. Gereja. Tuhan memilih gereja. Kamu butuh aku, datang ke Sion. Di situ aku ada. Amin. Aku mengingininya jadi tempat tinggalku. Yang mau ketemu Tuhan katakan amin. Amin. Yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Di mana tempatnya? Di mana? Di mana? Di gereja. Ya, berapa lama ayat 14 teruskan Bu, silakan. 14, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Iya. Saudara gak usah undang, memang ini rumah Tuhan. Dia suka di situ. Yang mengerti katakan amin. Jamah hati mereka Tuhan. Cinta rumahmu menghanguskan aku, kata Daud. Siapa membangun rumah Tuhan pasti diberkati Tuhan. Siapa datang ke rumah Tuhan pasti mendapatkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Ayat yang berikutnya 15 Bu, silakan. 15. Perbekalannya akan ku berkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan ku kenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Haleluya, terus. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Ya. Yeah. Haleluya saudaraku. Inilah kebenaran. Gak usah pusing. Gak usah banyak banget teori. Saya bisa khotbah tentang akhir zaman saudaraku, saya punya bahannya. Tapi saya gak pernah digerakkan Tuhan untuk mengkhotbahkannya. Kadang-kadang saya pikir perlu juga lah, kepingin juga saya. Supaya mereka tahu bahwa saya tahu akhir zaman. Haleluya. Jangan-jangan saudara pikir saya gak ngerti tentang akhir zaman. Saya kepingin khotbah. Tapi gak pernah Tuhan bilang. Entarlah itu katanya. Anon mai dia bilang. Allah tong. Haleluya. Tuhan suruh kita bicara tentang ini. Coba bayangin aja. Saya tidak sedang berkhotbah. Saya sedang menyampaikan apa kata Tuhan. Saya sedang menyampaikan pesan Tuhan untuk saudara dalam situasi kondisi sekarang ini. Tinggallah di rumah Tuhan, sukalah di rumah Tuhan. Di rumah Tuhanlah saudara akan dilindungi, di rumah Tuhanlah saudara akan diberkati. Bahkan di rumah Tuhanlah saudara akan diajari oleh Tuhan. Haleluya. Di gereja kita dilindungi. Mazmur 76 ayat 2 dikatakan begini. Di Salem sudah ada pondoknya. Dan kediamannya di mana? Di Sion. Di sanalah, di mana itu? Di gereja, dipatahkannya panah yang berkilat. Apakah lagi namanya corona dan seterusnya?
perisai dan pedang dan apa alat perang dipatahkan Tuhan semua yang mencelakakan kita. Kenapa? Kita ada di gereja, kita dalam perlindungan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Percumalah penjaga berjaga-jaga kalau bukan Tuhan menjaganya. Saudaraku, kekasihku inilah dia pesan Tuhan. Katakan amin. Nanti kita akan dengarkan bagaimana Yoas memimpin minggu depan. Tapi apa yang tadi saya katakan. Di gereja lah dia diajari. Oleh Imam Yoyada, oleh tantenya. Haleluya tante. Haleluya. Coba kita lihat apa dikatakan di Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Silakan Bu. Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 3 dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ke rumah Allah Yakub, supaya ia apa? Mengajar kita tentang jalan-jalannya. Bagaimana jalan keluar dari masalah saya? Bagaimana saya mendapatkan jawaban atas doa saya? Di rumah Tuhan ada jalan keluar atas segala masalah dan pergumulan kita. Yesus Kristus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan berikan sentosa kepadamu. Haleluya. Yang sudah ada dalam posisi itu, bersukacitalah saudara. Berkat Tuhan sudah menyertai saudara. Ya memang saudara rindu ada di rumah Tuhan terus-menerus bersukacitalah. Rencana Tuhan sedang digenapi atas kehidupan saudara. Ya hari ini belum lagi memiliki hati seperti itu, berubahlah, bertobatlah. Hanya di rumah Tuhan yang saudara akan diberkati oleh Tuhan. Hanya di rumah Tuhan yang saudara akan mendapatkan apa yang saudara butuhkan daripada Tuhan. Haleluya. Iya, di gerejalah kita diberkati. Saya ingin membaca masih Mazmur 92 ayat yang ke-14, 12, silakan Bu. Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam di bait Tuhan artinya jemaat yang setia, tertanam di gereja. Katakan amin. Amin. Tertanam, katakan tertanam. Tertanam. Katakan tertanam. Tertanam. Jadi enggak suka pindah-pindah. Apa yang terjadi anakku, kekasihku, sayangku, kalau ada satu tanaman suka dipindah-pindah. Oh, kalau saya bicara soal itu saya sangat menyala, saudara. Katakan amin. Enggak akan bisa bertumbuh, apalagi menghasilkan buah, saudaraku. Berbahagialah saudara yang dapat Tuhan setia. Diberkati Tuhan saudara yang dapat Tuhan tertanam. Haleluya. Apa dikatakan saudara yang kasih? Ayat 14 silakan Bu. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk beritakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak kecurangan padanya. Haleluya. Jadi gemuk ini bukan berarti masih gembrot, katakan amin. Saya gak suka Pak, saya justru mau diet. Maksudnya sehat, haleluya. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Oleh karena itu ayo datang ke rumah Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai seperti dikatakan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Memang sedikitnya cuma. Haleluya. Sebagian besar kita suka beribadah. Haleluya. Tapi marilah kita apa? Saling menasihati. Dan apa? Semakin giat menjelang melakukannya. Menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah se. Haleluya. Nanti. Amin. Oke, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir. Poin yang terakhir. Hari ini kita melihat bahwa bagaimanapun juga keadaan kita, janji Tuhan adalah di atas segala-galanya. Amin. Dari cerita ini, dari kisah ini kita melihat bagaimanapun juga janji Tuhan kepada Daud itu sudah digenapi. Sekali dia berjanji, dia pasti menepati. Kalau kita lihat kehidupan Ahazia ini, sesungguhnya yang telah kita, seperti yang kita sudah baca, kita ketahui selama hidupnya ia bersama dengan Yoram ayahnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu apa? Penyembahan berhala, betul apa tidak? Tapi mengapa Tuhan memelihara keturunannya? Nah, sekali lagi saudara, haleluya. Alasannya lah kenapa? Kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada siapa? Daud. Bahwa keturunannya akan memerintah sampai selama-lamanya. Kitab 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-16. Apa kata Tuhan kepada Daud? Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk berapa? Selama-lamanya. Di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk berapa lama? Selama-lamanya. Itu janji Tuhan kepada siapa? Daud. Bahkan janji itu, haleluya, berkaitan atau dikaitkan Tuhan dengan kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Wow. Saya pikir ini begini luar biasanya. Betulah rancanganmu, kata Tuhan, bukan rancanganku. Setinggi langit di atasmu, demikian tingginya rancanganku daripadamu. Ini memang betul-betul luar biasa, saudaraku. Itu bukan saja bagi Daud, saudaraku, tapi bagi setiap saudara yang dirabai Tuhan setia kepadanya. Saudara tahu betul-betul kisah tentang Daud, bukan? Kelemahannya, kekurangannya, saudara tahu, bukan? Tapi dari keturunan Daudlah lahir Kristus, juru selamat dunia. Bagaimana kau saudara hidupnya lebih baik dari Daud? Think of it. Haleluya. Daud pernah membunuh orang yang sangat setia pada saudara, tidak pernah membunuh. Berarti saudara bisa lebih baik dari Daud. Kalau saja bisa melahirkan Kristus, mari kita lihat buktinya. Kita Matius pasalnya yang pertama bicara tentang silsilah Kristus, bukan? Haleluya. Daud punya anak namanya siapa? Salomo. Ayat 7 sampai 9. Silakan, Bu. Matius 1 ayat 7. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Ya, Yoram kita bicarakan tadi terus. Yoram memperanakkan Uzia. Terusnya 15 langsung, silakan beri 15. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya. Sudah lihat ini? Sekali Tuhan berjanji, dia pasti menepati. Mari kembali lagi tanya, kembali lagi bongkar. Apa janji Tuhan pada saudara? Saya sudah katakan pada saudara dan terbukti, bukan?
Ketika Tuhan memanggil saya pergi ke Bekasi ini, saya bilang, Tuhan ngapain Tuhan jadi gembala? Oh gembala, firman Tuhan bagaimana aku siapkan? Aku berjanji berikan firman setiap minggu. Dan terbukti dia berikan. Itu salah satu janji pada saya. Dan apa janji Tuhan kepadamu? Masihkah engkau ingat janji Tuhan kepadamu? Nah itu dia. Haleluya. Kalau enggak ingat kita doakan lagi. Tuhan pasti ingatkan lagi. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oke. Sekarang saya tutup dengan kebenaran ini. Hukum dan prinsip Tuhan dalam memberkati kita. Yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Adalah pertama ketika kita melakukan kebenaran. Itu yang pertama. Haleluya. Dalam kitab Yesaya pasal 43 26 Tuhan berkata begini. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau apa? Nyata benar. Yesaya 43 26. Haleluya. Kalau saudara melakukan benar, kebenaran, Tuhan pasti memberkati saudara. Ayat 27. Oke, sudah enggak usah deh. Haleluya. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau apa? Nyata benar. Kalau engkau benar, engkau pasti diberkati Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Silakan Bu baca ayat 5 sampai 7. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, jadi enggak usah khawatir. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, ayat yang ke-6 tadi katakan apa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu apa? Seperti siang. Ayo kita berperkara kata Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Jadi kalau saudara melakukan kebenaran, saudara pasti apa? Diberkati. Mari kita berperkara. Kalau engkau benar, Tuhan pasti memunculkan kebenaranmu seperti apa? Siang. Katakan amin. Tapi Pak, saya mengaku Pak, saya melakukan kesalahan. Ya kan? Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Jadi pertama alasan Tuhan memberkati kita, kenapa tadi? Karena kita melakukan kebenaran. Tapi berapa banyak kita ini yang sudah melakukan kebenaran? Banyakkan kita melakukan apa? Kesalahan, betul? Tapi Tuhan juga tetap memberkati kita, karena apa? Dia mengasihi kita. Dia bukan saja mengasihi kita, bahkan dia menyelamatkan kita. Karena kitab Yohanes pasal 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Orang berdosa ini. Sehingga ia telah menganugerahkan yang tunggal. Setiap orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Sorga saja Tuhan beri apalagi dunia ini. Karena apa saudaraku? Karena kasih. Apalagi saudara memang melakukan kebenaran. Melakukan dosa pun tetap dikasih dan tetap diselamatkan. Bahkan tetap diberkati. Karena apa? Kasih. Katakan kasih. Katakan kasih. Kasih apa? Menutupi banyak kali dosa. Mari kita baca itu 1 Petrus pasal 4 yang ke-8. Tetapi yang terutama apa? Kasihlah sungguh-sungguh sorakan yang lain. Nah ini yang Tuhan minta dari kita sekarang. Bagaimana kita berkata kita mengasihi Tuhan padahal kita tidak mengasihi sesama kita. Yang mau dikasihi Tuhan katakan amin. Uji dulu sesama saudara mengasihi apa tidak. Haleluya.
selesai, tuntas. Melakukan dosa, it's okay. Gak apa-apa, Tuhan mengampuni kita. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, ampuni juga orang lain. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kasihi juga orang lain. Sebagaimana Tuhan memberkati kita, berkati juga orang lain. Karena apa? Kasih menutupi banyak kali dosa. Jadi pertama tadi apa? Melakukan kebenaran, pasti diberkati. Yang kedua, kita diberkati juga karena apa? Tuhan mengasihi kita, walaupun kita melakukan kesalahan. Walaupun kita melakukan dosa, karena kasih menutupi banyak kali. Dengan catatan kita pun apa? Mengasihi orang bersalah pada kita. Yang terakhir, haleluya, seperti yang Daud dan keturunannya alami, karena apa? Janji Tuhan kepadanya harus ditepati. Ya, dengan tepuk tangan jangan ragu-ragu. Enggak patut orang ini dikasihi. Yoram dan anaknya Ahazia melakukan dosa begitu keji. Rumah Tuhan mereka jadikan rumah berhala. Tapi karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud, keturunannya akan tetap ada sampai selama-lamanya. Haleluya. Maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Yang mengerti katakan amin. Apa kata Yosua? Yosua pasal 23 dan yang ke-14. Tolong Bu silakan baca. Yosua 23:14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Janji Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Dan puncaknya saya bacakan. Bahkan ketika kita didapati Tuhan tidak setia pun. Seperti Atalia. Sorry, seperti Ahazia, seperti Yoram ayahnya. Tuhan tetap juga menggenapkan janji. Itulah Tuhan kita. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Saya membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Betul, alasan salah satunya Tuhan menolak kita ketika kita menyangkal dia. Tapi saya percaya, bagaimanapun juga keadaan kita, kita akan tetap mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Yang sadar, mengerti, dan percaya, dia akan tetap mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, katakan saya. Dan ini dia akan berlaku bagi kita, karena kita tetap mengakui dia. Dan kemudian yang terakhir dikatakan, ayat yang ke-13, sama-sama kita baca, 2-3, ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Jadi perhatikan tiga langkah tadi. Pertama apa? Kita ternyata tidak melakukan kebenaran. Walaupun kita tidak melakukan kebenaran, dia tetap memberkati kita. Karena apa? Dia mengasihi kita. Kita tidak pantas dikasihi karena kita melakukan berbagai perhalat terus begitu rupa. Tapi dia tetap juga memberkati kita. Karena apa? Dia sudah berjanji memberkati kita. Dan dia berjanji pasti menepati. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkali dirinya bahwa dia memang mengasihi kita. Dan dia bernama setia. Haleluya saudaraku. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu kasih setiamu Tuhan yang ku rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari laut. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahyang. Dengan apa kan ku balas, Tuhan,
hadirat. Terima kasih. Oh, sekalipun kami tidak setia, aku tetap setia. Kasihmu Tuhan, kesetiaanmu, kemurahanmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan, ku berjanji dan selalu menepati. Terima kasih buat pagi ini kau sudah berikan firman-Mu kepada kami. Kami mengerti satu perkara, karena janji-Mu, karena kesetiaan-Mu lah engkau memberkati Daud dan keturunannya. Maka demikian juga engkau akan memberkati kami dan keturunan kami itu. Terima kasih Bapa. Nama sih. Kami mengaku Tuhan banyak kekurangan kesalahan kami. Dan firman-Mu berkata bila kami mengaku kesalahan dan dosa kami, Tuhan mengampuni kami dan Tuhan membenarkan kami. Oleh darah-Mu Yesus kami disucikan, dikuduskan. Dan Engkau tahu ya Bapa, kami semua rindu rumah Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami mengaku dari hati kami dan pengertian yang penuh kesalahan yang penuh. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, tidak pertolongan dari manapun. Engkau adalah sumber pertolongan kami, Engkau adalah segala-galanya bagi kami, Bapa. Engkau tahu isi hati kami, Tuhan. Engkau tahu kekurangan kami, kelemahan kami. Engkau tahu kebutuhan kami, Tuhan. Engkau adalah jawaban kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah menyesali panggilan-Mu atas hidup kami. Engkau sudah berjanji memberkati Daud, bahkan demikian juga berkat mata setiap kami. Tuhan terima kasih Bapa yang baik, karena masante ramanamasi. Tuhan Yesus, Kau perhatikan setiap umat-Mu. Baik di gedung Rema, demikian juga melalui YouTube program offline pada saat sekarang ini dan online. Tuhan Kau mengenal setiap pribadi mereka. Saudaraku yang kasih. Haleluya. Salam kemenangan iman. Saya Karen Patricia hari ini akan menyampaikan pengumuman bagi kita semua. Selamat mendengarkan ya. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang selama ini sudah setia bergabung dalam channel YouTube GKI Bekasi Sejabodetabek. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus. Tetap setia ya beribadah. Saya percaya kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tapi tidak cukup sebagai pendengar, ingat harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu bergiat dalam mengerjakan firman Tuhan. Nah, bagi saudara yang mau bergabung dalam ibadah-ibadah di GKI Sejabodetabek, ada dua kali ibadah. Yang pertama dilaksanakan jam 7 pagi setiap hari Minggu. Saudara juga dapat bergabung dalam live streaming di channel YouTube kami. Dan ibadah yang kedua dilaksanakan jam 10 pagi. Mari kita bersama-sama ambil waktu di mana kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, selain daripada ibadah di hari Minggu, ada juga ibadah-ibadah di tengah minggu. Contohnya di hari Senin, jam 7 malam, ada ibadah doa syafaat. Mari kita bergabung, baik di gedung Rema maupun secara live streaming. Kita membani bahwa keadaan di Indonesia akan semakin baik melalui doa-doa kita. Kemudian di hari Rabu dan juga hari Selasa ada KKS New Normal yang akan disepakati sesuai dengan KKS-KKS kita. Selain itu juga di hari Jumat ada ibadah pertemuan pelayan dan di akhir minggu di hari Sabtu ada departemen-departemen yang dapat saudara masuki, baik pemuda, baik juga orang tua, kaum bapak, kaum ibu. Mari kita bersama-sama giat dalam beribadah. Puji Tuhan, berita sukacita akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus antara Demo Simangunsong dengan Evi Saragi. Keduanya adalah jemaat GKI Cabang Citayam sebagai pemimpin kelompok sel dan guru sekolah minggu. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 bertempat di Secret Garden Depok. Kita berdoa supaya acara pemberkatan nikah ini dapat berlangsung dengan baik dan keluarga yang baru saja dibentuk dapat memberkati orang lain. Doa puasa bagi Indonesia tetap dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu, yang akan dilaksanakan utamanya di gedung Rema jam 10 sampai jam 1 siang. Mari saudara kita membebani dan juga kita mendoakan baik di tempat kita masing-masing supaya keadaan Indonesia lebih baik lagi. Adapun jadwal daripada doa puasa, yaitu hari Senin Rumpun Ciputat dan Depok, hari Selasa Rumpun Banten, hari Rabu Rumpun Bekasi,
hari Kamis Rumpun Jakarta, hari Jumat Rumpun Ciboci, hari Sabtu Rumpun Cikarang. GKII tetap melaksanakan amanat agung, karena itu di tanggal 28 Februari kita akan melaksanakan baptisan air, dan di tanggal 2 Maret kita akan melakukan training dasar rohani Kristen. Mari daftarkan diri saudara bagi yang belum melaksanakan training dasar rohani Kristen maupun baptisan air. Tuhan Yesus memberkati. Semua video-video ibadah maupun audio khotbah dapat kita dengarkan secara online, dapat ditonton di YouTube channel maupun juga di Spotify. Saudara dapat membagikannya supaya bukan hanya kita yang diberkati, tapi orang lain juga dapat diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan. Ibadah hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Selatan Sektor 1-6, Barat Sektor 1-3, Timur Sektor 1-3, Jakarta Sektor 1-2. Ibadah kedua, Selatan Sektor 7-13, Barat Sektor 4-7, Timur Sektor 4-6, Jakarta Sektor 3-4. Jangan lupa ya saudara, hari ini juga akan dilaksanakan pertemuan pengurus daripada seluruh departemen di Sejabodetabek. Mari kita berkumpul supaya pelayanan kita dalam departemen semakin dapat lebih baik lagi. Nah, saudara tidak lupa, hari ini saya bawa buku, yaitu buku Segala Sesuatu Ada Dasarnya. Buku ini dituliskan oleh Bapak Gembala Sidang kita. Saya yakin kita semua sudah membacanya dan sangat diberkati. Karena itu, buku ini bisa menjadi juga alat untuk membagikan berkat bagi mungkin saudara kita, kenalan kita, relasi kita. Mari kita dapat membelinya dengan harga Rp50.000 karena buku ini sudah tidak lagi dicetak. Mari kita membagikannya supaya nama Tuhan makin dipermuliakan. Demikian pengumuman kita hari ini. Terima kasih untuk kesabaran dan kesetiaan saudara dalam mendengarkan pengumuman hari ini. Mari kita persiapkan hari ini persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang bagi yang berdoa persembahan untuk maju ke depan, dan terutama bagi saudara yang memberikan persembahan, selain secara langsung dapat juga diberikan secara transfer melalui nomor-nomor yang tersedia di bawah ini, dan juga dapat dikirimkan buktinya melalui WhatsApp yang ada tertera di nomornya di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa, Bu Erma akan membimbing doa. Baik, mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesusku yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah namamu. Terima kasih untuk hari yang indah ini Bapa. Kami ada di dalam rumah-Mu, kami bersyukur Tuhanku. Begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa hingga hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kami yang tak henti-hentinya kepada-Mu Tuhan. Kami rasakan janji-Mu ya dan amin yang selalu menyertai kami. Dan Engkau selalu berjanji kepada kami, kalau kami ada dalam kebenaran-Mu, Engkau akan memberkati kami, karena Engkau sungguh sangat mengasihi kami, dan juga sudah telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Bapa, Engkau inginkan kami selalu ada dekat dengan Engkau Tuhan. Bapa, Engkau berikan kami juga kesempatan selalu untuk berdiam di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur, benarlah janji-Mu berkata ya Tuhan Allahku, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Bapakku, di dalam rumah-Mu Engkau menyediakan segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkata yang letih lesu dan berban berat, kalau kami datang kepada-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Dan kami bersyukur di dalam rumah-Mu ya Tuhan, ada jalan keluar bagi setiap masalah kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, Engkau Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Betullah Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah di dalam persekutuan kami yang benar kepada-Mu ya Tuhan, kami akan terus bertumbuh
bertumbuh di dalam Engkau dan menghasilkan buah. Ada buah pertobatan, buah karakter kami yang terus Kau kikiskan menjadi benar di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi kudus di hadapan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, dengan urapan yang daripada Engkau, kami bisa membawa jiwa-jiwa kepada-Mu, bahkan kami menjadi berkat dimanapun, kemanapun kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih juga untuk para pemimpin-pemimpin kami yang Kau telah berikan di antara kami. Kami bersyukur kepada-Mu melalui mereka juga Tuhan, agar semua rencana-Mu jadi bagi hidup kami. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami yang terus Tuhan mengembalakan kami, mengajari kami Tuhan dengan ketulusan hati mereka. Kami bersyukur hari ini juga Engkau sudah menyampaikan kepada hamba-Mu ya Tuhan, apa yang Kau janjikan kepada kami akan tak akan tetap pasti Kau genapi ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau tidak akan pernah menyangkal diri-Mu walaupun kami tidak setia ya Tuhan. Engkau akan tetap setia. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas Bapa Gembala Sidang kami. Bapakku, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi Tuhan beban dia Tuhan. Bapa, Engkau terus mengangkatnya Tuhan, dan Engkau terus menjawab doa-doanya Bapa. Engkau berkati dia berlimpah-limpah Tuhan. Sempurnakanlah kasih-Mu dalam hidupnya, sempurnakanlah sukacitanya, sempurnakanlah penghiburan-Mu dalam hidupnya, bersama dengan Ibu Gembala Sidang kami yang terus bergandengan tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang luar biasa yang terus membawa sidang-Mu sampai kepada rencana-Mu Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk keempat anak-anak hamba-Mu dan juga menantunya Tuhan, semua dalam berkat Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mau tidak hanya sampai kami aja yang Tuhan berkati, tapi saat ini Tuhan ada kesempatan bagi kami untuk berdoa bagi saudara-saudara kami. Mungkin saat ini mereka belum ada dalam rumah-Mu. Mungkin Tuhan, apapun kondisi mereka, hanya Tuhan yang tahu. Tapi satu perkara yang kami tahu, Engkau dapat Tuhan menyelesaikan segala perkara mereka dan membawa mereka kembali menikmati hadirat di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati mereka semuanya. Bapakku, saat ini Tuhan kami datang tidak dengan tangan hampa. Kami membawa ucapan syukur kami kepada-Mu. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang sudah menggenggam persembahan ya Tuhan, berlipat-lipat kali ganda. Dan Kau berkati tangan-tangan yang Tuhan mengumpulkannya ya Bapa. Dalam nama kami percaya persembahan kami berikan kepada-Mu, karena kami tahu inilah jalan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur kami, dan ada keseimbangan di antara kami ketika kami memberi kepada-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku. Segala puji syukur hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, Engkau menjadikan semuanya indah pada waktunya. Terpujilah Allah yang kami sembah, dimuliakan, dikuduskanlah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersatu hati. Kami tidak izinkan segala roh-roh jahat tinggalkan hidup kami. Segala pekerjaan-Mu setan, iblis, roh-roh jahat, virus sakit penyakit, virus corona, tinggalkan kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam Tuhan kami semua perkara tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Sambil kita memberi, kita naikkan pujian kita. Tak terlukiskan kasih setia Tuhan, maha kuasa, maha mulia bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Jagaku
sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Jekap kasihmu. Jekap kasihmu. Setia menjagaku. Dan ku nyatakan. Kan ku nyatakan. Bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa. Saya persilakan kepada Bapak kepada sidang untuk menutup dalam doa berkat. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Selamanya, sampai selamanya, kemuliaan bagimu Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini kau menyatakan Engkau akan menggenapkan apa yang kau janjikan. Ingatkan kami terus akan firman-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Saudara jemaat Tuhan yang di gedung Reman, mungkin para pemirsa sekalian di mana saudara berada, angkatlah tangan saudara, buka hati dan pikiran kepada dia, Tuhan sumber berkat kita. Aminkan berkatan ini menjadi berkat, menjadi milik saudara. Dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan memimpin hati dan pikiran saudara. Memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara. Tuhan memberkati hidup dan aktivitas saudara. Tuhan memberkati pribadi dan keluarga saudara. Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaan saudara. Sehingga saudara akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Saudara akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati kesehatan dan kekuatan saudara. Tuhan memberi saudara sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberi saudara hikmat, urapan, dan kuasa di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saudara. Dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah. Kasih setia dari Allah Bapa yang tidak tumbur panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Urapan, mujizat, dan kuasa Tuhan. Lewat persekutuan Roh Kudus menjadi milik setiap saudara. Setiap hari, mulai dari hari ini sampai kelamaran nanti. Dia Yesus Kristus Tuhan datang menjemput kita di angkasa yang permai. Yang sungguh-sungguh percaya itu menjadi miliknya. Tiga kali sama-sama katakanlah. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu ya.
haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mengucap syukurlah tempat duduk saudara masing-masing. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Salam kemenangan iman. Haleluya.